Teman-teman semuanya, ini tanaman bunga kertas saya. Teman-teman sudah berbunga. Teman-teman, ini saya tanam dari pucuknya. Teman-teman, seperti ini sudah berbunga. Dia masih segini kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Kampung. Di video kali ini, saya tampilkan cara menanam bunga kertas, teman-teman. Pasti ya teman-teman ingin tahu, tonton saja video saya sampai habis. Teman-teman, saya lanjut video berikutnya. Caranya seperti yang teman-teman, saya sudah menyediakan media tanahnya. Ini akan saya ambil pucuk bunganya, teman-teman. Teman-teman, akan saya ambil pucuknya ya. Teman-teman, saya potong ini. Teman-teman, saya ambil pucuknya. Teman-teman, akan saya potong ujungnya. Teman-teman, supaya dianya tumbuhnya tunas. Teman-teman, akan saya tanam. Caranya sangat mudah dan simpel. Ini teman-teman, sudah saya disiapkan media tanah ya teman-teman. Teman-teman, ini media tanah sudah saya siapkan. Caranya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tincapkan sedikit ya teman-teman ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, caranya seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan di dalam video saya. Di ujung video saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ya teman-teman. Hasilnya teman-teman sudah kelihatan. Ini yang baru saya tanam tadi ya teman-teman. Dan saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.